Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'a fi ulumi fi daraini. Amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata, sesungguhnya seorang perempuan, idza kharajat, apabila dia keluar, min baitiha, dari rumahnya, wa zawjuha karihun, sedangkan suaminya ya benci, marah suaminya. Suaminya benci itu bininya keluar. Ya. Sekalipun pergi ziarah. Ya, umpama dia pergi ziarah tapi suaminya benci, kesel. Gedek umpama. Sekalipun pakai duitnya sendiri itu dia ziarahnya. Ziarahnya kayak begitu, bagaimana kalau ke pasar? Jalan-jalan, ya, bagaimana kalau begitu? Ziarahnya masih nggak boleh. Kalau suaminya, ya, nggak ridho. Bi alam yardo anha fi khurujiha, dengan bahwa dia nggak ridho suaminya anha, daripada istrinya, fi khurujiha, pada keluarnya. Nah, itu istri enggak diridoin sama suaminya ketika dia keluar, apa yang terjadi? La anaha kullu malakin fis samai, maka ya setiap malaikat di langit melaknat perempuan itu. Jadi kullu malakin fis sama, setiap malaikat yang ada di langit melaknat perempuan itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Itu kalau perempuan keluar-keluar aja, ya, suami kagak ridho. Jadi oleh karena itu cari ridho suami, jangan sampai enggak. Jangan sampai enggak dapat ridho suami. Cari ridho suami. Murkanya jauhin, ridhonya cari. Diusahakan, dan dari awal yang baru nikah, ya, dari awal cari ridho suami. Kemudian oleh siapa lagi? Wa kullu syai'in marrat 'alaihi ghairul jinni wal insi hatta tarji'a aw tatuba. Dan juga melaknat oleh setiap sesuatu yang berlalu atasnya selain jin dan manusia, sehingga kembali itu perempuan atau dia tobat, kembali pulang atau dia tobat, baru ya kagak dilaknat. Yang dilaknat oleh setiap makhluk, ke setiap malaikat yang ada di langit dan setiap sesuatu yang berjalan di atas langit, di bawah langit, yang berjalan, ya, selain jin dan manusia, dilaknat oleh mereka semua. Bagaimana rasanya kalau dilaknat? Na'udzubillah. Dibenci aja kita enggak, ya, senang, sedih kita enggak, senang kita dibenci, sedih kita. Bagaimana kalau sampai dilaknat? Jadi perempuan hendaknya minta izin kepada suaminya, mau kemana, jangan sampai enggak diridhoin. Intinya ridho. Jadi mau apapun, mau gimana pun, cari ridhonya suami, cari ridho suami. Ya.
Nah, suami juga jangan banget ke pemarahan. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, gampang banget cemburu. Istri beli sayuran, istri beli sayur, segitu cemburunya. Dasar lu, dasar genit banget lu. Ya. Istri beli sayuran. Bukan apa-apa. Jangan dicemburut, jangan dicurigain. Kecuali beli sayuran colek-colek baru. Ya. Istrinya beli sayuran colek-colek dengan harapan supaya dimurahin. Nah, ini enggak boleh walaupun itu begitu. Na'udzubillah. Dirayu-rayu tuh, dirayu-rayu. Bang, ngelain bang, sama kita bang. Khususnya sama kita bang. Iya, kayak gak kenal aja sama kita. Ayo, gitu ya. Itu nih, gak boleh, haram nih. Nih ada yang kayak begini. Tukang sayurnya dicolek-colek, dirayu-rayu. Ini suami bertindak. Tapi bertindaknya jangan ada orang. Tarik ke kamar. Ngapain? Ya, nasihatin. Gak boleh kayak begitu. Ya. Walaupun abang tahu, AA tahu, kamu gak maksud itu. Tapi gak boleh kayak begitu. Beli-beli aja, gak boleh seperti itu. Tawar-tawar aja, gak boleh begitu. Ini ada yang kayak begitu. Jangan sampai ya, seorang istri bercanda sama tukang sayur, apalagi colek-colek dengan harapan supaya dimurahin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Ya. Takut-takut tukang sayur nakal juga lagi ya. Astaghfirullahaladzim, na'udzubillah. Ya. Jauhin dari yang demikian. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma tardai da kunna ayyatuhan nisa'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah tidak ya ridho ihda kunna oleh salah satu daripada kamu ayyatuhan nisa'u, wahai para perempuan, ay nisa'u azhil ummati, perempuan ini umat, annaha bahwasanya perempuan, iza kanat, apa enggak ridho, apa enggak senang bahasanya, iza kanat hamilan, apabila dia itu hamil, ini enggak pakai hamilatan, kenapa? Karena hamilan itu perempuan, ya, hamilan itu artinya perempuan, hamilan itu buat perempuan, ya, hamil itu buat perempuan, jadi enggak usah pakai ta, udah cukup perempuan, jangan ditambahin hamilatan, enggak usah, cukup. Karena apa? Karena hamil itu perempuan. Ada enggak yang laki hamil? Enggak ada, enggak ada yang laki hamil. Sekalipun hamil anggur, enggak ada. Ya, hamil anggur bukan di tempatnya. Nauzubillah, semua nauzubillah min zalik. Ya, ada laki itu hamil, di mana laki hamil? Enggak ada. Sekalipun ganti kelamin, nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Ada orang yang enggak menyukuri akan nikmat ya Tuhannya. Dia ganti alat kelaminnya dengan perempuan. Nih orang yang kufur nikmat. Sifat calon-calon penghuni neraka. Saya katakan sifat karena boleh jadi dia taubat sama Allah. Ya, kalau saya bilang itu dia calon penghuni neraka, enggak boleh kita begitu. Ya, ada enggak kemungkinan dia tobat? Ada. Jadi sifat itu yang kayak begitu, sifat penghuni-penghuni neraka. Ini jangan sampai kayak begitu. Syukurin apa yang ada sama kita ini, ya. Kita diciptakan jadi laki, ya. Alhamdulillah. Pantasnya jadi laki, enggak pantas jadi perempuan. Walaupun ganteng banget umpamanya, jadi perempuan bencong, enggak pantas.
pantasnya laki. Kenapa? Emang Allah pilihannya kita adalah laki. Jangan sekali-sekali. Emang saya udah dikodratin sepertinya. Bukan, ente kurang bersyukur. Saya udah pengen sama laki aja pengennya. Bukan, ente kurang bersyukur. Sama dengan berbuat maksiat, sama. Saya main berbuat maksiat aja. Ya. Sama kayak begitu. Jadi jangan sampai na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Kalau melakukan seperti itu, tuh adalah sifat-sifat penghuni neraka, sifat-sifat orang yang dimurkai oleh Allah. Biasanya orang yang kayak begini nih, ya, yang kemarin kita udah bahas tuh ya, ya, dia berbuat asusila, umurnya nggak panjang, ya, ada yang panjang jarang. Orang yang melakukan ya perbuatan sodomi itu umurnya enggak panjang, matinya hina dan matinya ya penyakit kelamin. Ya. Ini menurut pengamat begitu. Dan kita lihat memang begitu. Jadi matinya muda-muda, enggak tua ya, dan matinya mengenaskan, matinya jorok ya. Penyakitnya penyakit jorok, penyakit kelamin. Dia dalam dimurkai oleh Allah, ya, dimurkai makhluknya Allah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Nah, jadi hamilan enggak usah pakai tak. Hamilan emang udah perempuan. Ya, enggak ada yang namanya laki itu hamil, enggak ada. Hanya perempuan aja yang hamil. Artinya apa? Perempuan sama laki berbeda. Laki sama perempuan berbeda. Perempuan hamil, laki enggak hamil. Dan sadari pula, perempuan hamil, takdir hamil bisa melahirkan. Jadi jangan takut kalau perempuan itu hamil. Yakin pasti bisa melahirkan. Kuda aja kagak bingung lahirin ya. Kuda, kebo, kambing. Enggak bingung lahirin. Jadi jangan takut hamil perempuan. Orang sekarang banyak begitu takut hamil. Ya. Takut hamil badannya jadi gede. Ya. Takut hamil katanya sakit, macam-macam deh. Jangan begitu ya. Min zaujiha ya, bahwa ya, tidakkah kau ridho bahwasanya perempuan apabila dia hamil, min zaujiha, dari suaminya. Jadi hamil dari suaminya. Ya na'udzubillah, bukan dari yang lain ya, na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik, kalau dari yang lain. Wa huwa anha radin, dan dia suaminya daripada istrinya ridha. Ya. Bi an takuna muti'atan lahu fi fima ya'ilu, dengan bahwa ada perempuan itu taat kepada suaminya pada apa yang halal. Ya, taat dia. Memang begitu kalau suami ya ridha lantaran istrinya taat. Jadi insyaallah kalau istri taat suami ridha insyaallah. Patuh, nurut, manut, ridho. Jadi istri biar ridho. Jadi istri biar patuh, biar suami ridho. Emang ini mesti setiap perempuan ngaji ini nih ya. Mesti ngaji ini. Ya sama siapa aja gurunya, siapa aja, ustadz kiainya, siapa aja. Mesti ngaji ini. Insyaallah jadi suami istri yang soleh soleha. Ya, jadi kalau ada ketemu pasangan udah ngaji ini belum, ngasur ngaji dulu dah ini. Ngasur ngaji dulu. Kecuali yang udah nikah ya udah masih suruh ulang lagi yang nggak bisa. Ya. Yang belum gitu ya, suruh ngaji dulu.
insyaallah makin cinta makin ya sayang ya, dan ya aman dari perceraian. Amin ya rabbal alamin. Wa misluha al-ammatul mu'minatul hamilatu min sayyidiha, dan sepertinya itu adalah budak yang mukmin yang hamil. Oh, ini pakai ta, nah, karena dia menyelaraskan nama yang sebelumnya daripada tuannya, min sayyidiha. Jadi ada budak hamil daripada tuannya. Memang kalau budak boleh disenggama oleh tuannya, itu dalam aturan fikih boleh ya budak disenggama oleh tuannya. Alhamdulillah sekarang udah enggak ada budak lagi ya, kalau boleh kan kasihan. Anna la'a ya, bahwa bagi itu perempuan ketika dia hamil dari suaminya ya, suaminya ridho, bahwa bagi perempuan itu mendapatkan aibi anna la'a muddata amniya, dengan bahwa bagi perempuan itu semasa hamilnya misla ajri shaimi, mendapatkan pahala balasan ganjaran seperti ganjaran pahala orang yang puasa, al-qaimi fi sabilillah, yang berdiri di jalan Allah, ail fil jihadi, di jihad. Itu pahala orang yang hamil kayak begitu. Pahala orang yang hamil, hamil daripada suaminya, hamil yang halal. Ya, hamil yang halal, maka dia mendapati pahala seperti pahala orang yang puasa yang berdiri jihad di jalan Allah. Udah puasa juga lalu dia jihad di jalan Allah. Itu pahala orang yang hamil kayak begitu. Masya Allah. Ya. Ya. Jadi hamil buat perempuan itu pahala besar. Nah, oleh karenanya dan juga pula ya tips sedikit ya bagi yang hamil ya, kalau pengen anaknya baik bagus, berakhlaklah yang bagus ya, ruhani jasmani, ruhaninya yaitu berakhlak soleha, jasmaninya makan makanan yang soleh pula yang baik ya. Setiap hari makan kurma 7 butir sama jeruk, setiap hari makan jeruk jeruknya yang murah aja, jeruk lokal aja biasanya, jeruk lokal jeruk lokal tuh yang murah tuh, setiap hari murah beli jeruk ada yang mencatat nggak apa-apa silakan. Jeruk siam. Jeruk siam yang bagus. Jeruk siam itu bagus, banyak airnya dia, murah harganya. Ya. Karena ada satu anak pernah saya punya jamaah waktu itu, dia umurnya 7 bulan 6 bulan. Itu tampangnya itu gesit banget. Sehat. Tapi ternyata sakit hepatitis. Astagfirullahaladzim. Sakit hepatitis. Kenapa? Dulu lagi hamil kurang buah. Itu kata dokter begitu. Lagi hamil kurang buah. Alhamdulillah dulu ya kita begitu, dari anak yang pertama sampai yang keempat itu jeruk aja udah yang murah, jeruk siam murah tapi sehat. Ada tambah bagusnya lagi, tambah kurma 7 butir setiap hari. Cerdas insyaallah, anaknya cerdas insyaallah. Tips untuk anak cerdas. Insyaallah, yakin, saya yakin-yakinnya nanti Allah tolongin. Ya. Jadi itu untuk yang jasmaninya, ruhaninya tadi soleh,
bapaknya soleh, ibunya soleha. Ya, jadi usahakan yang jasmaninya, ya, apa ruhaninya soleh soleha, soleh. Biar soleh. Perbuatannya, baik perbuatan yang jasmani maupun ruhaninya soleh. Ya. Insya Allah nanti dia melakukan soleh. Itu hamil sangat mempengaruhi. Juga bukan hanya itu aja, ketika lagi pengen proses pembuahan, ya, proses penciptaan juga harus begitu. Dia pengen melakukan hubungan senggama, itu juga harusnya yang soleh, yang soleh. Jangan enggak, ya, jangan yang kagak soleh, harus soleh. Itu sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi zahir batinnya. Zahirnya harus soleh dan semangat. Zahirnya soleh dan semangat. Ya. Dia nanti akan insya Allah akan melahirkan yang bagus. Jadi harus semua dalam bingkai, ya, ya, dalam bingkai syariah semuanya. Usahakan dalam bingkai syariah. Semangatnya semangat syariah. Semangat ridho Allah. Semangat ridho Allah. Nanti akan melahirkan anak-anak yang bagus. Jadi cerdas, ya, semangat, kuat, ya. Jangan lemes. Oh, lemes, ntar anak lemes juga, ya. Dan jangan marah-marah, entar anaknya marah-marah. Jadi bininya diajakin marah, ogah, marah no. Air dipaksa, entar bocahnya itu nanti keluar anaknya marah-marah sedikit. Iya. Wa iza asaba at-talqu. Nah, talqu bacanya, ya. Kalau tolak lain lagi nanti terjemahnya. Ai waja'ul wiladati lam ya'lam ahlus sama'i wal ardi. Dan apabila menimpa kepada perempuan oleh talqu, ai waja'ul wiladati, sakit melahirkan. Jadi lagi melahirkan sakit. Ya. Talq. Lagi melahirkan sakit. Siapapun ya akan terasa sakit. Melahirkan tun, masya Allah luar biasa. Ini panas kata orang perempuan. Samping ini panas. Tapi ketika anaknya lahir, sakitnya hilang. Iya. Ketika lahir dan lihat anaknya, sakitnya hilang. Tuh jasa orang tua. Makanya, ya, durhaka orang yang membuat air mata ibundanya mengalir. Ya, durhaka. Ya, yang membuat air mata orang tuanya mengalir, jangan sampai membuat air mata orang tua kita mengalir. Ya, buat air mata, buat mata ibunda bapanda kita, ya, berbinar-binar gembira melihat kita. Jangan sampai dia kesal, dia sedih, karena jasanya enggak bisa dibayar sama kita. Kecuali ada orang tuanya budak, kita bebasin dari perbudakan, kecuali itu. Tapi kan sekarang udah enggak ada budak. Apabila menimpa kepada perempuan itu oleh sakit melahirkan, lam ya'lam ahlu sama'i wal ardi, maka tidak mengetahui penduduk langit dan penduduk bumi, min insin wa jinnin wa malakin, baik daripada manusia, jin dan malaikat, bahkan malaikat pun, malaikat enggak tahu juga, ma akhfa ay khabba la min qurrati ayunin, apa yang menyembunyikan, ya, maksudnya apa yang disembunyikan, boleh juga ma ukhfiya ma khubbi, ya, ma, tapi ini khabba, ya. Ya, ma akhfa
ayat khabba itu aja. Ya. Apa yang ya disembunyikan, apa yang Allah sembunyikan la'ab baginya. Apa yang Allah sembunyikan la'ab bagi perempuan itu min qurrati ayunin, daripada sejuknya pandangan mata. Jadi enggak ada yang tahu tuh. Ya. Baik ya. Ya. Enggak ada yang tahu ahli langit dan ahli bumi, baik manusia, jin maupun malaikat. Balasan ganjaran orang yang lagi melahirkan sakit. Itu balasannya itu ya. Tersembunyi. Tersembunyi balasannya. Balasannya itu yang membuat enak. Ya. Ma akhfa la'a min qurrati a'yunin. Sesuatu yang tersembunyi daripada sejuk pandangan mata. Pokoknya kalau dia nanti tahu, ngerasakan, dia akan senang. Apaan rahasia? Apaan rahasia? Pokoknya enak, tenang aja. Wahai para perempuan. Ini adalah ya sugesti untuk orang yang ya dorongan stimulasinya untuk orang yang hamil. Jadi tenang aja, hamil nanti dihadiahin sama Allah. Ai min syai'in, min syai'in nafisin, maksudnya daripada sesuatu yang indah. Takirru boleh, taqarru juga boleh. Yang sejuk bihi dengan sebab sesuatu itu ainuha, oleh pandangan matanya. Li ajri ma aqlaqaha, karena sesuatu yang merisaukannya, menggelisahkannya. Ya kan kalau orang hamil kan risah, gelisah. Jadi karena risah, karena gelisah, karena membuat kacau pikirannya kan. Orang kalau hamil kan gitu, buat gelisah. Aduh, aduh, sakit. Sakit. Makanya kalau ada istri melahirkan, suami siap mendampingi, usap-usap belakangnya. Ya, ya, ceritakan cerita yang baik, berikan kata-kata yang semangat. Insyaallah Neng bisa, Abi percaya, Umi bisa, ya. Bisa, tenang aja, bisa, ya. Jangan cerita yang serem-serem, si anak kemarin meninggal tuh habis ngairinnya. Jangan kayak begitu. Jadi tenang aja, tenang, tenang. Pasti Umi bisa, 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 bisa. Bisa. Iya, walaupun meninggal masuk surga itu ya. Walaupun jangan diceritain lempengan itu. Jangan. Tenang aja nih, meninggal enggak apa-apa masuk surga. Iya, enggak pandai kita namanya memilih kata ya. Neng pasti bisa, manusia itu perempuan ya. Yang namanya perempuan itu ditakdirkan oleh Allah melahirkan, hamil, dan hamil itu bisa melahirkan. Tenang aja Neng ya. Nih airnya dari guru nih, Masya Allah ya. Usap-usap nih, usap-usap. Jadi bebein, kasih dia semangat, 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 bisa. Tuh, 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 tuh kan. Tuh, enak dah keluar. Iya. Pas keluar dilihat anaknya, tadinya nangis berubah jadi tersenyum, tertawa. Masya Allah, itu perjuangan ibu ya, antara hidup dan mati. Jadi kita wajib bakti sama orang tua kita. Ya, orang tua kita, ya orang tua bakti. Jangan sampai kagak bakti. Jangan sampai membuat menangis ibunda, ayahanda kita, lantaran kita. Jangan sampai. Nih, ya, termasuk berhenti sekolah membuat menangis, itu bisa dilaka itu. Berhenti pesantren membuat orang tua menangis.
bisa durhaka. Jangan begitu. Ya. Apa saja yang tidak bertentangan dengan agama, ya, jangan sampai membuat ayahanda kita kecuali ya nangis. Orang tua kita itu bertentangan dengan agama, anak mau ngaji, dia kesel, dia nangis, maunya apa? Maunya sekolah aja. Ini enggak. Mengapa lu nangis aja? Anakku pengen pesantren, gua pengen sekolah aja. Mau begitu? Enggak durhaka enggak. Babanya kagak ngaji itu. Bagus anaknya mau pesantren. Kalau orang pesantren benar-benar kira-kira akhlaknya bagus apa kagak? Bagus enggak? Bagus. Kalau orang sekolah aja kagak mau pesantren, ya ilmu umum aja nilainya JP mulu, umpama gitu ya, 100 mulu. Kira-kira akhlaknya udah pasti benar apa enggak? Belum tentu. Kenapa? Karena nilai pelajaran akhlak agamanya enggak ada. Tapi kalau dia ngaji, insyaallah, insyaallah, insyaallah. Ya, jadi kita harus pandai terima kasih sama orang tua. Jangan sampai membuat menangis orang tua kita. Ya. Orang tua ada tiga: orang yang melahirkan kita, orang yang melahirkan suami atau istri, ya, dan orang yang mengajarkan agama kita. Itu orang tua tuh. Kata Imam Ghazali, yang lebih tinggi yang mengajarkan agama kita itu orang tua. Yang mengajarkan agama itu orang tua kita dari dunia sampai akhirat. Fa iza wad'at lam yakhruj min ya labaniha jur'atun bidammin fasukunin wa lam yamuss ail waladu min sadyi masatan binasbi masatan ya wa bina'i yamuss ya musa ya musa lil fa'ili wa yajuzu bina'uhu lil maquli illa kana la bi kulli jur'atin wa bi kulli masatin asanatun fa iza, maka apabila wada'at melahirkan seorang perempuan, dia melahirkan anaknya, lam yakhruj min labani jur'atun, tidaklah keluar daripada ya payudaranya oleh satu cegukan, satu ya tegukan, satu tegukan bidomin fasukunin dengan doma ju sukun mati jur, ya, tidaklah keluar daripada ya susunya, daripada payudaranya satu tegukan, walam yamusa, dan tidaklah menyusup, mengisap, ya. Dan tidaklah mengisap el waladu anak itu min sadiha daripada ya payudara ya ibunya itu, ya perempuan itu, masatan oleh satu isapan, binas bim masatin dengan nasab masa, wa bina ya musa lil fa'il, dan bina ya musa bagi fa'il. Wajib dan boleh binauhu binanya lima puluh, berarti lam yumasok, boleh begitu. Illa kecuali karena ada bagi perempuan itu bikuli juratin dengan setiap tegukan, bikuli masotin dan dengan setiap isapan hasanatun, ya kebaikan. Jadi seorang perempuan nyusuin anaknya itu dapat pahala. Sekali isepan, sekali sedotan, satu pahala. Berapa itu pahalanya orang perempuan? Masya Allah.
banyak banget. Pahalanya besar, luar biasa ini. Jadi oleh karena itu seorang perempuan ya jangan sampai enggak mau menyusukan anaknya. Lantaran apa? Lantaran supaya badannya enggak pengen berubah. Katanya kalau nyusuin badannya bisa lebar. Jangan. Kenapa? Karena ketika menyusukan anak itu sesungguhnya bukan hanya menyusukan air yang berwarna putih aja, tapi dia itu menyusukan akhlak-akhlak yang ada di ibunya. Maka kalau begitu, apabila diganti pakai susunya, bukan susu ibunya, bukan susu ASI, tapi susu sapi, maka itu juga ya bukan hanya melahirkan, bukan hanya menyusu daripada air yang berwarna putih, tapi juga bisa ya menyusu sifat-sifat sapi. Ini ada keterangannya dalam kitab Rawaiul Bayan, kitab Sirin Ayatil Ahkam, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Tuh. Jadi apa? Susu ASI itu sangat bermanfaat. Semahal apapun susu selain ASI, dibandingkan dengan ASI, enggak ada apa-apanya. Jadi oleh karena itu jangan gampang putus asa buat seorang perempuan yang tidak juga keluar air susunya. Berpikirlah dengan keras bagaimana supaya air susunya bisa keluar. Ya, tanya orang-orang tua kita makan apa kira-kira. Ya, makan apa tuh? Daun katuk, sayur daun katuk. Ah nih, tipsnya. Bagi yang hamil, bagi yang menyusukan enggak keluar juga itu air susunya, minum ya sayur daun katuk. Sayur daun katuk atau juga daun kelor. Nah, itu daun kelor nih jarang orang makan nih. Ini juga hebat. Ya, ini juga hebat. Daun kelor itu juga hebat. Oh, daun kelor apa tuh ya, daun kelor ini juga hebat seperti daun katuk juga dia. Ini juga luar biasa daun kelor ini ya. Ya, minum itu silakan itu dikonsumsi itu buat yang nyusuin, insyaallah bisa ya. Kenapa begitu? Saya ya ada yang mengatakan perempuan yang habis melahirkan saya enggak keluar ini, bukan enggak keluar, gampang putus asa. Ya, usahanya kurang, enggak sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh insya Allah keluar. Dan apalagi banyakin minum, minumnya banyakin, mungkin dia minumnya sedikit, minumnya banyakin, minum air putih banyakin dan konsumsi tadi, minum air putihnya banyakin. Ini tips juga ini ya, ya minum air putih biar ya secukupnya, banyakin maksudnya secukupnya, banyak nih minum air putih, kemudian sayur katuk atau sayur ya apa kelor iya kayak dokter aja ya. Dokter hati gitu ya, makan itu ya, konsumsi itu insya Allah. Insya Allah, ya, nanti air susunya banyak. Insya Allah, saya yakin itu. Insya Allah. Jadi kalau ada yang enggak keluar, itu kurang, sungguhnya kurang, gigihnya kurang. Jadi dia harus apa? Minumnya banyak, ya minumnya banyak. Lalu sayur daun katuk, sayur daun kelor. Jangan pakai yang lain. Dan kalau perlu yang lain buang udah, buang yang lain buang. Susukan anak sampai dengan umur 2 tahun, umur 2 tahun, ya.
ya, kecuali ya, ya ada sesuatu umpama apa gitu ya, ya sakit atau apa lain lagi itu mah ya. Minimal adalah 6 bulan. Minimal 6 bulan ya, paling banyak 2 tahun. Usahakan sampai 2 tahun dan jangan kelebihan. Kadaluarsa itu ya. 2 tahun. Lihat anak, walaupun dia enggak makan nasi tapi dia ASI aja, lihat anak badannya gemuk. Ya. Badannya gemuk ketika dia ASI aja. Tapi ketika dia berhenti ASI, dia makan langsung kurus. Ya. Dan insyaallah kalau dia doyan ASI, insyaallah dia dari penyakit ya rada-rada kurang insyaallah. Jadi ASI itu termasuk apa? Antibodi. Ah, antibodi. Jadi dia insya Allah menjadi kebalan tubuh dia. Umpama dia kurang darah tapi rajin nyusunya ya. Tuh anak rajin nyusunya, senang nyusunya, insya Allah, insya Allah dalam keamanan. Tenang aja itu. Nah. Tapi kalau ada anak lahir enggak menyusu, ini berabe. Ya. Jadi ini orang tua yang harus semangat. Kadang-kadang begitu kita baru-baru pada bokes ininya udah nyerah aja, jangan nyerah. Terus, terus. Ya. Kalau sakit gigit apaan aja, gigit. Ya. Itu memang perjuangannya luar biasa, sampai sakit digigitin ininya. Sabar aja, sabar, sabar. Biar sakit sebentar. Ya, sebentar. Biar kita yang sakit, kita yang nangis sekarang. Jangan sampai anak kita yang nangis nanti, jangan. Atau kita yang nangis nanti, jangan. Ya, jadi vitamin yang terkandung di dalam, kesehatan yang terkandung di dalam ASI itu sangat banyak sekali. Fa in as'ara alailatan, maka jika dia bergadang, menggadangi dia ya, di waktu malam, ay wahidatan ya, satu malam, kanalah ada bagi perempuan itu mislu ajri sab'ina raqabatan, seperti pahala, ganjaran pahala 70 budak tu'tikuhum, yang dia bebasin mereka fi sabilillah, di jalan Allah, ay fi ta'ati, masih dalam ta'atnya, bi ikhlasin, dengan ikhlas, ay min ghairi riya'in, artinya dari tanpa riya. Qala Manawi, berkata Imam Manawi, wal muradu bi sab'ina at-taksir, ini maksud dengan sab'in itu adalah ya taksir, banyak, memperbanyak. Jadi itu kata bilangan banyak. Jadi bisa jadi lebih banyak daripada itu. Wa mislu zaujati al-amatul mu'minatul hamilu min sayyidiha, dan seperti ya istri yang, nah seperti istri adalah budak yang mukmin yang hamil daripada tuannya. Rawahu Ahsanu, rawahu Hasan bin Sufyan wa Tabrani wa Ibnu As-Sakir an Salamata ya. Hadinatu Sayyidina Ibrahim ibni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pengasuh Sayyidina Ibrahim, anak putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu a'lam bissawab.